gabutnya ndak, dan ternyata ada nih. Nih, akan saya lepas ya badminton lovers. Grip bawaannya untuk membuktikan raket ini original atau tidak. Leaning exoskeleton ya. Nih, akan saya buktikan ya. Nih. Baru nih, tuh. Kan? Akan saya buktikan. Keren, ribut-ribut pada KW. Ah, begitu ngomongnya ini. Akan saya buktikan ya. Teman-teman nggak ada. Apa namanya sini? Apa hologram? Gue kan grip originalnya kita buka. Lihat bareng-bareng ada bautnya ndak, dan ternyata ada nih. Dari sini udah kelihatan kan raket ini KW atau original. Terusin ya, dan di sini ada. Nah, semakin terbukti kan raket ini tetap original. Tuh, nggak ada hologramnya. Oh, nih. Ini original tuh. Nih original kan tuh. Tuh. Nah. Lanjut ya. Nah, tuh. Selesai. Tuh kan. Nih tanda originalnya nih. Ini ada bautnya nih, ada skrup atau baut nih itu. Biar saya tutup dulu. Nah nih, oke kan tuh. Ribut-ribut melulu sih kemarin, ada yang bilang KW atau gitulah. Nah yang jelas raket ini original. Oke, badminton lover ya, cukup ya, cukup tentang membuktikan raket ini saat ini video dibuat belum ada versi KW-nya. Jadi semuanya Leaning Exoskeleton itu adalah original, entah yang datang dari distributor Indonesia maupun langsung dari China ya, badminton lover ya. Ya, saya harap polemik raket KW-KW ini udah selesai ya setelah ada video ini. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan share.